Pelakon Dato' Adiputra kecewa dengan tindakan beberapa individu yang melemparkan kata-kata berupa kecaman dan kritikan terhadap usaha bantuan yang dibuat oleh pendakwa bebas Ustaz Abid Liu. Dalam hal ini, Adi berkata dia tidak akan teragak-agak untuk ke depan mempertahankan niat baik pendakwa terkenal itu. Siapa sahaja yang menghentam Ustaz Abid Liu tanpa usul periksa, saya tak teragak-agak untuk ke depan. Biar menunjuk yang ada niat dari dihentam pada yang lemah. Jangan hanya berani bercakap maupun yang komen kalau tak gentle. Harap maklum. Adi telah memaknai gambar Abid Liu dan menulis caption itu melalui satu perkongsiannya di Instagram. Keprihatinan Abid Liu memberi bantuan kepada petugas barisan hadapan dan insan-insan memerlukan sepanjang COVID-19 menjadi bualan ramai. Namun, semua niat baiknya itu telah disalahertikan oleh segelintir pihak. Ia turut mengundang pelbagai reaksi daripada netizen yang meluahkan rasa bengang dengan kritikan yang dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.